الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله الحمد لله إخوة الإيمان ثم الحمد لله kita ada lagi satu lagi nikmat Tuhan duduk dalam majlis ta'lim alhamdulillah. Mungkin sahabat boleh mendekat sikit dengan saya, nanti kawan di belakang boleh masuk. Lah ke sini ada kosong lagi. Ikhwatul iman, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan keadaan kita ini, keadaan Nabi menyebut tentang perjalanan umat Muhammad, umat dia. Kita ni umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni di antara keistimewaan yang disebut dalam kitab Al-Fitan oleh Imam, disebut oleh Imam Khuza'i. Imam Khuza'i menulis satu kitab tentang fitan. Di antara kelebihan yang Tuhan beri kepada Nabi kita Muhammad ialah dia mengetahui tentang hal ehwal umat dia. Dia mengetahui tentang masa-masa yang akan datang, apa akan jadi. Ini Tuhan beri kepada dia. Dia sebut kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Nabi kata kepada kita, Nabi kata, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Nabi kata, kau tinggallah dalam dunia ini seakan-akan sebagai orang yang gharib. Nabi kata, duduk dalam dunia ni, duduklah seakan-akan orang yang gharib. Gharib ni maksudnya kita pelik, kita jadi orang yang gharib. Aw'abirus sabil, ataupun orang yang abirus sabil, orang yang bermusafir. Nabi kata kita duduk atas dunia ni, hati dan perasaan bahawa gharib. Gharib ni maksudnya kita tahu ini bukan tempat kita. Perasaan macam tu, hati macam tu, jiwa macam tu jangan hilang daripada kita selama kita hidup di dunia. Kun, Nabi kata, jadilah orang yang berperasaan macam ni. Tak apa kita duduk sama mana, kita kerja apa, kita ada apa pun, tapi jiwa kita itu ikhwan, jangan kita buang perasaan gharib. Gharib, abirus sabil, orang yang singgah di satu tempat, dia akan pergi ke tempat lain. Itu kita kena ingat, kita kena ingat. Apa saja yang ada depan mata kita, kita kena ingat. Di sini bukan tempat kita. Nabi Adam alaihi salam, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu Tuhan buat Nabi Adam di mana? Tuhan buat Nabi Adam di hadapan para malaikat. Quran kata malaikat disuruh sujud kepada Adam alaihi salam. Masa Tuhan buat Nabi Adam di mana? Di syurga. Di syurga. Artinya kita ini bukan kampung kita. Kita main ni ada sebab.
untuk melakukan ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Al-Hafiz Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah sebut dalam buku dia Madarijus Salikin, kata dia, sesungguhnya tidak ada nama yang dipakai dengan makna ubudiyah melainkan ubudiyah adalah ubudiyah. Tidak ada ganti nama. Apa dia ubudiyah? Kepatuhan, ketundukan, loyalitas, kecintaan, kesetiaan kepada Allah. Itu dalam ayat kita ulang, wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budu. Dalam ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diminta melakukan ubudiyah kepada Allah Jalla wa Ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita diminta melakukan ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Maka kita kena ingat, kita duduk dalam dunia ni, Nabi kata kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil wa udda nafsaka min ahli al-qubur. Nabi kata siapkanlah diri kamu untuk menjadi seorang daripada orang yang nak duduk dalam kubur. Siapkanlah diri kamu. Apa kita buat, apa kita sekalipun, Nabi kata kiralah wa udda nafsak min ahli al-qubur. Kiralah, jangan kita tengok mayat, kita kata mayat tu dah mati dah. Jangan kamu kira orang, tapi Nabi kata kira diri kau itu seorang daripada ahli kubur. Wa kana bin Umar yaqul, Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar, dia bila hadis ni sampai pada dia pesan duk dalam dunia ni hati-hati, semua ni ujian. Nabi Sulaiman alaihi salam, Tuhan cerita dalam surah An-Naml, Nabi Sulaiman alaihi salam kaya. Antum orang paling kaya, antum pernah jumpa siapa? Dan antum jumpa orang kaya, dia kaya, dia paling sibuk. Kaya dia dan dia paling sibuk. Antum pernah jumpa ada orang kaya paling sibuk? Sadiq Segaraga, Ismin Ulam Raja kan, dia punya ofis dia tu punya, ya Ismin kena heart attack. Tu kaya, gudang di laut, gudang di darat, kapal di laut, kaya, sangat kaya. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, Allah cerita di dalam Al-Quran ikhwatul iman, Nabi Allah Sulaiman ni kaya. Kata Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, ada satu benda yang Allah suka dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Perkataan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Apa kata Nabi Allah Sulaiman alaihi salam? Dia kata bila Tuhan bagi kurnia pada dia, Tuhan bagi nikmat pada dia semua. Allah sebut perkataan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman kata hadza min fadli rabbi liyabluwani. Semuanya aku ada ni adalah ujian daripada Tuhanku. Ikhwan, kalau kita orang susah kita kata lagu tu tak ada lah istimewa sangat. Tapi kalau orang yang hebat kata lagu tu hadza min fadli rabbi liyabluwani. Ini semua ini adalah kurnia daripada Tuhanku. Dan Tuhanku sedang nak melihat aku, aku ini orang yang bersyukur ataupun aku ini orang yang tidak bersyukur kepada dia. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Oh, dahsyat ikhwan. Abdullah bin Umar, kita baca dalam hadis tadi, bila dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut benda ni ikhwan, dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut benda ni, kata Abdullah bin Umar, amsayta fala tantadhir as-sabah. Kalau Allah Ta'ala beri pada kamu waktu pagi, waktu petang, janganlah kamu mengharapkan sampai subuh esok. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu dapat waktu pagi, pagi ni, janganlah kamu mengharapkan panjang dia sampai pada waktu petang.
wa khudh min sihhatika li maradik, ambillah daripada sihat kamu ini sebelum Tuhan bagi kamu sakit. Wa min hayatika li mautik, ambillah manfaat daripada hidup kamu sebelum Tuhan bagi kamu mati. Hadis ini hadis sahih ikhwan, riwayat daripada Al-Bukhari, hadis Abdullah bin Umar. Apa yang saya baca hadis ini kena mengena dengan kita ni, alhamdulillah kita telah mengambil manfaat. Antara sakit, antara sihat dan sakit, hidup dan mati. Antara sihat dan sakit, hidup dan mati. Ini dua keadaan, sakit dan mati, hidup dan sihat. Kita nak iman pada Allah, kita nak amal soleh, kita nak berjuang, kita nak cakap benar, kita nak berkorban, kita nak berjihad sekalipun, ketika hidup dan sihat. Kalau antum hidup tapi antum tak sihat, antum akan hilang separuh daripada makna perjuangan. Kalau nak jadi hamba yang bersyukur kepada Allah, nak jadi hamba yang bersabar kepada Allah, nak jadi hamba yang benar-benar taat kepada Allah Ta'ala, ketika kita hidup dan sihat. Ramai orang sakit ni, ikhwan, bercita-cita nak taat kepada Allah, tetapi Tuhan telah merampas sebahagian ketaatan dalam hidup dia. Tak sempurna ketaatan dia. Masa hidup ni lah, ikhwan. Masa kita hidup ni lah. Bila kapan dah mai, Quran kata pada kita yang kita duk baca pagi Jumaat, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuhan, kami dah tengok, kami dah dengar, tolonglah bagi kami hidup lagi sekali Tuhan. Kami yakin kami akan jadi orang yang yakin dengan janji kamu, dan kami akan buat amal salih. Dah mati dah. Dah mati dah, ikhwan. Lepas itu Nabi SAW selesai daripada Perang Badar, Nabi pergi pada mayat-mayat kafirin. Apa Nabi kata? Adakah kamu mendapati janji Tuhan kamu benar? Adakah kamu mendapati janji Tuhan kamu benar? Aku mendapati janji Tuhan aku adalah benar. Karena itu, ikhwan, kita ada peluang sehat dan hidup. Mudarat dia sakit atau mati. Kita sihat, kita hidup, alhamdulillah, manfaatkan sungguh-sungguh. Nak iman, nak belajar masa ni. Bila kita tak sihat, tunggu mati. Semua hanya jadi tamannaitu, tamannaitu, tamannaitu. Aku bercita-cita, aku berangan-angan. Tak boleh buat apa dah. Macam kita lala ni kan, main umat. Lagu saya ni umat tua-tua. Orang tua bila dia sembahyang bukan sama aja orang muda. Orang muda tu imam baca surah panjang sikit, orang muda okey, steady. Orang tua kalaulah dia boleh baca li ila bagus ya. Harapan orang tua bukan pasal dia tak suka ayat Quran panjang, keuzuran. Kalau tu imam tu rokok lama sikit, orang muda seronok. Oi, dia kata ini sembahyang Rasulullah, bagus. Orang tua, Allah, dia nak pitam. Dia main lagu nampak hitam, cerah, hitam, cerah. Jaga-jaga, masuk wad dah. Allah telah mengambil banyak benda daripada manusia. Allah telah mengambil banyak benda daripada manusia. Betul, ikhwan. Apa yang datang depan mata kita ni, kita kena ambil. Ikhwatul iman. Dalam dunia ni, ikhwan, ada banyak penyakit. Ada banyak penyakit. Penyakit-penyakit yang kita tengok dalam dunia ni, ikhwan, penyakit-penyakit yang begitu parah. Penyakit-penyakit yang begitu dahsyat. Saya nak kongsi dengan antum pada malam ni apa yang para ulama kita sebut ubat dalam kehidupan. Malam ni kita nak bincang masalah nak merawat kehidupan. Kita kena rawat kehidupan kita. Kita sakit, kepala akan sakit apa, kita jumpa Dr. Nick. Dr. Nick boleh cadangkan ubat. Kan lah, sakit kepala Panadol ke Boston ke makan. Lega, alhamdulillah. Kita tahu dah Allah hantar para rasul ini. Para rasul ini adalah doktor pakar dalam menyelesaikan, merawat masalah umat. Masalah paling besar umat.
apa yang tablet, ubat tak boleh rawat, Allah hantar para rasul supaya rawat. Maka Allah gunakan perkataan wa yuzakkihim. Wahai rasul-rasul aku, kamu pergi kepada mereka, bersihkan kehidupan mereka, cuci kehidupan mereka. Semua para nabi datang melaksanakan kerja ni. Penyakit yang paling besar dalam dunia ini, ikhwan, dan ubat yang paling besar, kalau dia ada penyakit paling besar, dia mesti ada penawar paling besar. Sebab penawar paling besar nak rawat penyakit yang paling besar. Kalau penyakit itu besar, penawar itu kecil, dia tak akan hilang sepenuhnya. Penyakit yang paling besar dalam dunia ni, yang para rasul datang berperang sampai mereka terkorban, mereka dibunuh. Dalam surah Yasin yang kita duk baca tu kan, cerita satu qaryah. Wadrib lahum mathalan qaryah. Bagi contohlah kepada mereka, Muhammad, satu qaryah dalam surah Yasin. Hamka sebut dalam tafsir Hamka Al-Azhar, Hamka kata negeri ini nama dia Pompei. Pompei telah hilang daripada peta dunia, kata Hamka lah. Tafsir lama-lama dia kata kawasan sebelah Turki balik sana telah hilang daripada peta dunia kerana kemaksiatan mereka. Mereka bunuh tiga rasul. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Adalah satu orang tengok rasul itu, dia faham sikit ajaran rasul tu, dia seorang, orang kampung ramai. Satu qaryah, mungkin qaryah ni sebuah zaman hari itu negeri. Satu negeri hantar satu rasul, dua rasul pergi dakwah tak faham, hantar rasul ketiga, mereka bunuh. Fa'azzazna bisalis, kami kukuhkan rasul yang kedua dengan rasul yang ketiga. Satu negeri ada tiga rasul, ikhwan. Apa orang kampung buat? Bunuh. Bunuh, ikhwan. Itu bukan bukti ajaran rasul itu salah. Bila ada orang menolak, itu bukan bukti ajaran yang dibawa itu salah. Ini kita nak kata rasul ni salah ke ajaran dia? Dia kena bunuh, tapi Quran kata dia rasul. Tiba-tiba ada antum, satu negeri ada seorang je faham. Satu negeri antum. Kita kalau satu qaryah seorang je faham pun kita kata leceh betul dah. Satu negeri, ikhwan, satu je faham. Quran kata waja'a min aqsal madinati rajulun. Rajul bukan rijal, rajul. Rajul ni seorang. Kalau rijal baru jamak. Tu pun ja'a min aqsal madinah, jauh sikit dia ni. Yas'a, termengah-mengah dia dengar berita orang tolak. Mengah-mengah dia mai. Dia lari-lari mai. Dia pertahan. Hei, siapa kata rasul ni bawa ajaran salah? Mereka ni betul. Dia pertahan rasul dengan dia ma'assalamah. Dia berbunuh dia. Dia berbunuh dia. Apa masalah kaum itu, ikhwan? Apa masalah bangsa tu? Ini penyakit yang paling besar. Penyakit apa dia? Syirik. Pasal itu kalau syiriklah penyakit paling besar, maka ubat yang paling besar adalah tauhid. Maka Allah katakan walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Manusia tak boleh faham agama kalau dia tidak tahu apa itu makna tauhid. Pasal itu syahadah Islam, syahadah kita kan, la ilaha illallah. Lepas syahadah baru sembahyang, baru puasa, baru zakat, baru haji. Ibadah seluruhnya dibina di atas akidah. Dan dihantar para rasul, hubungan keimanan kita dengan Allah tentang rububiyah Tuhan, uluhiyah Tuhan, asma dan sifat dia. Maka ubat paling penawar, ikhwan, kita kena celikkan umat apa itu tauhid. Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul iman, dia akan cerita kepada kita, ikhwan, kisah-kisah para anbiya dalam Quran. Dia akan cerita kepada kita Ibrahim alaihi salam. Ibrahim dekat dengan kita. Sebab kita baru apa? Baru raya haji kan. Nabi Ibrahim dekat dengan kita. Apa Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran? Alam tara ilal ladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Allah kata kamu tak lihatkah
tentang hujah Nabi Ibrahim alaihi salam tentang Tuhannya. An atahu Allahul mulk, dia berhujah dengan satu pembesar negeri dia yang Tuhan bagi pada pada pembesar itu kekuasaan. Dalam tafsir lama-lama ditulung bubuhlah, dia kata nama kawan ini Namrud. Jangan kita buh nama anak kita pula. Namrud. Sebenarnya Quran tak buh nama. Tapi orang kata senang cerita tu, senang apa? Senang panggil lah Namrud. Kalau Firaun Tuhan buh nama. Namrud Quran tak buh nama. Nama dia Namrud. Kita pun dah kenal Namrud kan. Bila kata Namrud, kita tak nampak apa bayi pang kita. Kita nampak orang jahat tu lah. Allah nak kita tengok bagaimana datang Rasul. Benda pertama dia berhadapan dengan pemimpin, bukan soal ekonomi, bukan soal persamaan hak, tapi soal pemimpin itu reti tak tauhid kepada Allah. Ibrahim tidak datang untuk merampas kedudukan Namrud. Ibrahim tidak kata Namrud, turunlah kamu dan aku nak turunlah kamu dan aku naik. Kalau Ibrahim kata lagu tu, lama dah Namrud buang dah. Kerana syarat untuk jadi pemimpin kena kenal dan berabdikan diri kepada Allah. Sayyidina Umar Al-Khattab berjalan dengan kawan-kawan dia. Masa tu dia jadi Amirul Mukminin. Tiba-tiba ada satu orang tua perempuan tegur, "Ya Umair, ya Umair." Orang Arab Umar kan? Umar tu Umar lah. Kalau Umair maksudnya Umar kecil. Kalau kawan tu kecil-kecil dia panggil Umair. Kalau orang yang sama juga dah besar dia panggil Umar. "Ya Umair." Perempuan ni kata, "Hai Umar, hang ni dulu bukan kecil kah?" "La, bala Umar." "Takutlah kamu kepada Allah dalam menguruskan rakyat kamu." Umar beralih, Umar tengok satu perempuan tu. Kawan yang lalu dengan Umar ni nak pergilah kepada orang tua tu. "Ay, cakap lelok sikit, sedang tak siapa ni." "Cakap, tak tengok orang." Apa Umar kata? Umar kata, jangan-jangan. "Hang tahu tak siapa dia perempuan tua tu?" Perempuan tua itu suaranya pernah didengar oleh Allah. "Qad laqad sami'a Allahu qawla allati tujadilu fi zawjiha wa tashtaki ila Allah." Perempuan itu adalah Khawlah binti Tha'labah. Yang ayat surah Mujadalah turun pasal dia. Dia dizihar oleh suami dia, dia mengadu pada Nabi. Nabi bagi jawapan, dia tak puas hati. Dia mengadu pada Allah, dia kata, "Ya Allah tolong aku, ya Allah. Suami aku tak menceraikan aku, tapi dia menziharkan aku." Allah turun surah Mujadalah kerana Allah mendengar doa dia. Umar kata, Tuhan dengar perkataan dia. Siapa Umar nak marah kat dia? Anda tengok hubungan, hubungan keamanan, hubungan kemakmuran, hubungan keselamatan, hubungan penjagaan. Tuhan jaga kita kerana hubungan kita dengan tauhid. Hantar para nabi di satu kampung membersihkan tauhid manusia. Allah kata, "Kamu tak tengokkah Ibrahim? Ibrahim ini berhujah dengan Namrud dalam masalah tauhid kepada Allah. Ibrahim nak bagi Namrud ini berfikir. Sebab manusia kalau gagal faham tauhid, dia akan gagal faham seluruh yang ada dalam Islam. Dia akan nampak Rasul ini hanya satu orang baik, dan dia tak boleh nampak hubungan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasul diutus sebagai utusan Allah untuk mengajak kita. Dia tak boleh nampak, ya kawan. Kalau tauhid dia tak mengaji. Allah cerita Nabi Ibrahim alaihi salam bagi tahu kepada pembesar ini. Nabi Ibrahim kata, "Rabbi alladhi yuhyi wa yumit." Kemampuan Tuhan menghidup dan mematikan. Pemimpin dia jawab, "Ana uhyi wa umit." Aku pun boleh bagi mati, aku pun boleh bagi hidup. Nabi Ibrahim kata, "Fa inna Allah ya'ti bi syamsi minal masyriq fa'tiha. Fa'ti biha minal maghrib." Allah boleh bawa matahari daripada timur ke barat, kamu bawalah daripada barat ke timur. "Fa buhital ladzi kafar." Muka jadi merah. Tak boleh jawab, muka jadi merah. Manusia bila dia tak boleh faham tauhid, dia tak boleh faham agama. Manusia bila dia gagal belajar ilmu tauhid. Pasal tu ilmu tauhid ini datang, ikhwan, nak bagi manusia faham. Pasal tu kalau kita belajar ilmu tauhid, kemuncaklah kita tak faham, problem. Mengaji, mengaji, mengaji sampai tak ada soalan.
Tak ada soalan. Ustaz tanya, faham ke? Nak, tak berani sanggup. Sengat muka jadi pucat. Darah semua hilang dah. Saya kata, faham ke? Tak berani kata apa? Tak faham. Bila manusia tak faham benda penting dalam agama dia, macam mana dia nak faham kaitan dengan benda lain? Kerana tu ikhwatul iman, tauhid adalah ubat. Bagi tahu manusia tentang Tuhan adalah ubat. Ajak manusia datang kepada Allah itu adalah ubat. Manusia kena didedahkan kepada iman dia kepada Allah itu adalah ubat. Pasal itu Islam, la ilaha illallah. Islam dimasuki dengan la ilaha illallah. Pelik, Islam ni pelik, ikhwan. Dia bukan masuk kata ada Tuhan melainkan Allah. Dia masuk dengan kalimah tak ada Tuhan. Dia masuk dengan kalimah tak ada Tuhan. Agama lain menyatakan ada Tuhan. Islamlah kalimah pelik. Asyhadu an la ilaha illallah. Dengan ilmu yang aku ada, aku bersaksi tidak ada yang layak disembah dengan sembahan yang benar melainkan Allah. Tolak semua dalam dunia, hanya sabit pada Allah. Selagi insan tak sampai pada tahap ni, ikhwan, tak boleh. Tak boleh terima Islam, tak tolak kekafiran. Tak boleh, kena tolak kekafiran. Mesti tolak. Lepas itu datang Rasul mengajak kita, ikhwan. Datang Ambiya mengajak kita, ikhwan. Lepas itu Quran kata, Quran kata kepada kita apa dia? Quran kata, la ikraha fiddin, qad tabayyana rushdu minal ghaib, faman yakfur bittaguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha. Jangan paksa orang masuk Islam. Islam tak paksa. Kenapa? Kerana qad tabayyana rushdu minal ghaib. Antara Islam dan kafir terang perbezaan dia. Terang. Terang perbezaan dia. Faman yakfur bi taghut, siapa yang menolak benda-benda syirik, taghut, wa yu'min billah, barulah sah iman dia kepada Allah. Barulah apa jadi pada dia? Barulah Quran kata, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, simpulan syahadah dia itu menjadi kukuh. Terima la ilaha illallah tapi tak tolak syirik, tak tolak tangkai, tak tolak araf, ramalan-ramalan tak tolak. Tak tolak bomo, tak tolak. Iman kita ada masalah. Semua tu urusan Allah. Lepas itu antum, bila antum mengaji tauhid, antum akan nampak dengan mata antum yang mana jalan rush, yang mana jalan ghai, yang mana jalan ada hidayah, yang mana jalan tak ada hidayah. Tauhid mengajar kita al-ghaib itu milik Tuhan. Tauhid mengajar kita apa dia? Hanya Tuhan sahaja, ikhwatul iman, boleh menceritakan benda ghaib kepada Rasul dia. Lain daripada Rasul dia takkan tahu benda ghaib. Bila kita belajar tentang ilmu tauhid, baru kita tahu orang mendakwa tahu itu, tahu ini, kesemuanya kita kata bohong. Tak benar. Tauhid, ikhwatul iman, adalah ubat. Lepas itu para Rasul, ikhwan, mereka datang. Mereka datang mengajar kita tauhid. Mengajar kita tauhid. Islam adalah agama tauhid. Islam adalah agama Allah yang tak boleh kita pisahkan dengan tauhid. Kalau kita pisahkan diri kita dengan tauhid, ikhwatul iman, akan ada banyak masalah dalam hidup kita yang kita tak boleh nak faham. Yang pasal itu anda tengok semua Musa dengan Fir'aun. Tuhan benci dosa yang Tuhan tak ampun, dosa syirik. Syirik maksud dia apa? Tidak mentauhidkan Tuhan. Pakai tangkai. Abdullah bin Mas'ud balik rumah tengok bini dia bertangkai kat anak. Abdullah bin Mas'ud kata, bukan daripada ajaran kita. Gunting buang, dia kata. Gunting buang. Kita, ya kawan, mak mentua abu kat, kat anak kita, tali apa, kita nak potong ketak badan. Patut mak mentuanya ketak. Ni kita nak buang, kita jadi ketak. Mak mentua kata, ham buang lah, benda tu keras. Ketak kita. Tak sampai, hakikat keimanan tu tak sampai. Tak sampai. Pasal itu benda besar dalam perbahasan akidah apa dia? Al-wala, al-bara. Loyalitas, kecintaan, kesetiaan kita kepada Allah Jalla wa'ala.
pengabdian kita hanya kepada Allah, barak, melepaskan diri daripada Allah, melepaskan diri selain daripada Allah. Kalau kepada Allah kita beribadah, kepada benda lain kita menjauhi. Kepada Allah kita meminta, kepada benda lain kita menjauhi. Kepada Allah kita iman, kepada benda lain kita jauhi. Kita tak terlibat dengan tangkai, dengan yang tu, dengan yang ni. Allahu Akbar. Pasal tu kena ingat, syirik dia merosakkan tauhid, bid'ah dia merosakkan sunnah. La ilaha illallah tauhid, perosak dia apa? Syirik. Muhammadun Rasulullah itu adalah sunnah, perosak dia apa? Bid'ah. Nabi suruh kita tolak syirik, Nabi kata jauhi bid'ah. Nabi kata apa dia? Fa inna syarral umur muhdatsatuha. Nabi kata seburuk-buruk benda adalah bid'ah. Nabi kata buruk. Nabi kata, ikhwan, so you better be careful. Don't involve any bid'ah. Mesti panggil apa? Upar. Innovation. Innovation ke? Takkan siapa pun tak tahu orang mesti. Kan innovation kan? Ya, tak boleh. Jauhi, jauhi. Quran kata, tetap ucapan para nabi, ma kuntu bid'an minar rusul. Kami bukan pembawa bid'ah. Mendekati sunnah Rasulullah. Mayang, alhamdulillah, mendekati sunnah Rasulullah. Tercalar. Itu satu benda yang merawat hidup kita, ikhwan. Apa dia? Tauhid kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwatul iman, Nabi SAW, ikhwan, ada meninggalkan kepada kita satu doa. Ada meninggalkan kepada kita satu doa. Sebab, ikhwan, bila kita iman kepada Allah, kita iman kepada Allah, masalah paling besar adalah ujian. Ujian, kita akan kena uji. Kata Abdurrahman bin Auf dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Kata Abdurrahman bin Auf, ubtulina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidarra fa sabarna summa betulina ba'dahu bisara fa lam nasbir. Kami hidup dengan Nabi, Allah uji kami dengan susah, kami sabar. Kemudian bila kami sampai ke Madinah, Allah uji kami dengan senang, kami tak sabar. Ini ujian Allah. Ujian Allah, ikhwan. Kena hati-hati. Hidup ni adalah ujian, kan? Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah uji kita untuk melihat ahsanu amala. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Shaddad bin Aus, hadis ini adalah hadis Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani menyatakan sanad dia jayid, sanad dia baik. Nabi kata kepada Shaddad bin Aus, Nabi kata, Shaddad, nanti zaman-zaman yang akan kamu lewati, kamu akan lewati zaman itu, mungkin aku dah tak ada dah, Shaddad. Banyak Nabi pesan benda lagu ni. Irbad Ibn Sariyah juga mendengar Nabi pesan macam ni kepada Irbad Ibn Sariyah. Lagilah dalam hadis Irbad Ibn Sariyah, hadis Al-Bazzar, hadis At-Tirmizi, hadis Abi Daud, hadis An-Nasa'i, Nabi pesan, bila aku dah wafat nanti, Nabi kata kamu akan tengok banyak perselisihan. Sahabat kata, bila Nabi mula bagi nasihat, kami, ayat mata kami tak tahan, ayat mata kami mula bertakung dan dia mengalir. Jiwa kami rasa seperti disentuh, jantung kami jadi sempit. Kami kata, ya Rasulullah, bercakap macam nak mati ni pasal apa? Kalau inilah pertemuan kita terakhir, nasihatlah kami lagi. Nabi kata, kamu akan tengok perselisihan di depan, di depan, di depan, di depan. Banyak perselisihan. Lepas tu Nabi tinggalkan wasiat. Nabi kata apa? Berselisihlah dunia cara mana pun, peganglah dengan sunnah aku. Peganglah dengan sunnah sahabat-sahabat aku, yang mereka itu Khalifah Ar-Rashidin Al-Mahdi. Macam mana nak pegang? Addu Aliha bin Nawajiz. Gigit dengan gigi yang paling kuat dalam. Jadi kita macam tarik tali. Dia tarik, kita tarik. Dia tarik, kita tarik. Namun kita nak keluar daripada sunnah Nabi, tidak. Duduklah dalam wilayah sunnah dan tauhid. Nabi habang lagu tu. Nabi pesan macam tu. Ini kepada Shaddad bin Aus pun Nabi pesan. Nabi kata, mungkin besok aku dah mati, kamu akan hidup. Mungkin di antara benda kamu akan hidup yang akan kacau pemikiran dan hati kamu, apa dia? Kamu akan melihat orang mula mengumpulkan emas dan perak. Maksud dia apa? Kekayaan. Kamu akan tengok kekayaan. Shaddad
kekayaan ini adalah pemberian Tuhan kepada hamba. Kadang-kadang Tuhan bagi orang ini senang, dia bagi orang ini susah. Ujian. Ujian. Tuhan uji manusia. Allah bagi dia kaya. Allah letak beratus orang miskin depan mata dia. Allah uji dia. Allah bagi hamba Allah ini miskin. Allah letak beratus orang kaya di keliling dia. Satu ujian dekat dia. Dia nak kata Tuhan zalim ke tak? Amboi Tuhan, 10 orang kaya, aku seorang yang miskin. Ada orang kahwin lama tak ada anak kan? Ada orang tak kahwin ada anak. Tak pelik eh? Kahwin tak ada anak. Tak kahwin ada anak, 2-3 senang aja. Macam buang anak patung. Kita kata kita yang kahwin duk minta dengan sembahyang hajat, dengan zikir munajat semua kita buat, tak dapat-dapat anak. Dia yang mulih pula kerap. Awaklah Tuhan buat lagu tu. Ujian Tuhan dekat kita. Syaddad. Kalau kamu melihat orang mengumpulkan kekayaan dan mereka meninggalkan ajaran aku, syaddad. Ketika kamu melihat orang mengumpulkan kekayaan, kau bacalah doa ni, kau kumpulkanlah doa ni, supaya kamu tak terpesong daripada jalan aku. Antum, saya katakan, sunnah Nabi ni, kehidupan cara Nabi ni, ikhwan, dia tidak datang dalam keadaan apa, dia mengajak kepada kita, dia bagi semangat, dia bagi semangat, dia bagi semangat, lepas tu dia tinggal kita. Tidak, sunnah tak datang dengan wajah lagu tu. Melainkan sunnah, dia akan mengajar kita setiap benda yang perlu diajak. Hak tadi Nabi beritahu adalah hadis Irbad Ibn Sariyah, kekacauan banyak di masa depan. Macam mana solusi dia? Pegang dengan sunnah aku dan sunnah sahabat aku. Pegang kuat. Dia beritahu zaman fitnah, dia beritahu jalan keluar, dia pandu kita macam mana nak hidup. Tak cukup takat tu, mai pula kepada hadis ni. Wahai syaddad, wahai syaddad, bila kamu berjumpa dengan zaman-zaman fitnah, tak cukup kamu pegang sunnah aku dengan gigi yang kuat, kamu mesti memohon kepada Allah. Dia tak lepaskan kita, dia ajak apanya kita nak kena pohon kepada Allah. Itu nama dia tanda benda itu sunnah. Dia tak akan habang satu benda dia tinggal kita. Bahkan dia akan habang macam mana nak selesai bab tu. Itu petanda riwayat itu benar. Bulan ni bulan baik, pandai-pandailah hangpa nak buat apa. Tak ada, hadis tak akan datang begitu. Itu tanda hadis itu ada masalah. Hadis ni dia akan datang, dia akan selesaikan bab tu. Pasal apa? Hadis ni pertunjuk. Hadis ni pertunjuk. Dalam hadis Muslim, Nabi nak melontar di Jamratul Aqabah. Nak melontar. Jadi kita sampai tempat kita nak melontar. Di sini kita nak melontar. Nabi tak lepas sahabat. Okey, ikut suka. Janji batu masuk dalam lubang. Pandai-pandai. Dia tunjuk. Dia kata apa dia? Khudhu anni manasikakum. Ambillah pelaksanaan haji daripada aku. Ambil batu dia balik 7 biji. Dalam hadis Imam Muslim, sahabat duduk sebelah Nabi ni pun ambil batu. Dia ambil batu dia nak balin. Dia berkata nanti sah. Apa dia tu kat tangan? Dia kata batu. Oh, Nabi kata batu. Tu dia punya besar batu. Dia kata, ya Rasulullah, yang ni kalau kena syaitan pada. Jahat sangat yang kata syaitan ni. Antum, sepatutnya jamrah. Balinlah macam mana pun kan. Tapi apa Nabi kata pada sahabat ni dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata, halakal mutanatti'un. 3 kali dia ulang. Nabi kata, binasa sesiapanya melampau. Binasa siapanya melampau. Binasa siapanya melampau. Nabi kata, bukan batu sebesar tu. Tapi Nabi kata, batu sebesar ni, kerikil. Kita kata, apa ada pada batu? Sunnah adalah pertunjuk. Sunnah adalah bimbingan. Dia akan bimbing kita sampai kepada straight path. Melayu panggil apa straight path? Saya sorry lah, tak apa pandai bahasa Melayu. Jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, guide us to the straight path. Baru tahu mamak pandai orang putih ya? Dia ingat tak kata orang putih? Guide us, bawa kami ya Allah. Maka macam mana nak bawa? Setiap ihdinas siratal mustaqim, dihantar Rasul. Pasal itu siratal lazina an'amta alaihim, jalan orang mendapat nikmat. Para Nabi dah dapat nikmat Allah, nikmat iman.
Lepas tu ghayril maghdubi alaihim waladhdallin. Tengah-tengah jalan tu ada dua jalan jahat. Al-maghdub dan dhalin. Jalan Yahudi, jalan Nasara. Pasal apa Yahudi dengan Nasara ni kita tak mau jalan dia? Pasal kerja Yahudi apa dia buat? Apa Yahudi buat ikhwan? Apa Nasara buat sampai dia dipanggil al-maghdub, bangsa yang dimurkai, dhalin, bangsa yang sesat. Pasal dua, kepada dua depa ni ada dua benda. Apa dia? Pindah dan tambah. Pindah dan tambah. Jalan yang benar, pindah tak boleh, tambah tak boleh. Seperti mana dia diturunkan, seperti itu. Tak, kalau Nabi tak akan marah sahabat tu, awak ambil batu besar. Ah, Nabi kata time ni lah nak balik, betul-betul lepas geram. Tak, Nabi kata halakal mutanati'ud. Patut bila sahabat tu ambil batu besar, sahabat nak balin, Nabi mau kata apa? Hang boleh lah setan hari ni, hang tengok besar mana batu dia ni nak balin ke hang. Patut Nabi mengiyakan, patut Nabi melaknat setan. Tak. Nabi tidak kutuk setan time tu. Bahkan Nabi melarang orang keluar daripada jalan dia ketika melontar syaitan. Saya teringat macam Syekh mengajak hadis ni, hadis Muslim, apa Syekh kata? Kalau kita melontar syaitan, lontaran itu tidak mengikut sunnah Nabi, yang kita lontar itu bukanlah peluru kepada syaitan, sebaliknya makanan dia. Kenapa? Kerana siapa pun tak boleh lawan dengan syaitan melainkan hanya utusan Allah. Kalau kita ambil ketiak batu itu, kita balik lebih besar daripada yang Nabi ajak, dia tidak akan jadi ibadat. Syaitan akan syaitan kata okay, more, give me more, give me more. Saya pernah dengar aja nah. Give me more. Bagi aku lagi. Kita kata lah, ya Allah, balin kat dia minta. Sebab awak bukan balin dengan sunnah. Sunnah adalah racun kepada syaitan. Bila kita tegakkan sunnah, menangis syaitan. Rana iblis. Iblis ni menangis ketika dia melihat orang-orang menegakkan sunnah. Dia menangis dah. Lepas itu ada benda yang dinamakan talbisul iblis. Apa dia talbis? Iblis warnakan benda kita buat macam ikut Nabi, hakikatnya tak ikut. Dia warna. Dia main kat kita kan. Kita cantik lah tu. Hakikatnya dia kata cantik, tak cantik. Kita tak ikut Rasulullah. Lepas itu ikhwan, di antara ujian kita di hadapan adalah ujian kejiwaan. Lepas itu semua para nabi diselesaikan hal keyakinan. Para sahabat diselesaikan hal keyakinan. Di dalam perjanjian Hudaibiyah, bila sampai ke Hudaibiyah, Nabi tak boleh masuk ke Mekah buat kerja haji. Lepas itu terpaksa buat perjanjian Hudaibiyah. Apa jadi? Siapa yang dah masuk Mekah tak boleh keluar dah ke Madinah. Termasuk Osman duduk dari situ. Siapa-siapa yang daripada Mekah lari ke Madinah, kena pulang balik. Mengamuklah Umar Al-Khattab. Mengamuk Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab jumpa Abu Bakar. Apa ni Abu Bakar? Takkanlah Rasulullah nak bersetuju? Ya Rasulullah, takkanlah Rasulullah nak bersetuju? Kata Rasulullah kepada Umar Al-Khattab, aku hanya melaksanakan apa yang Tuhan suruh aku buat. Umar pergi kepada Abu Bakar, mengharapkan Abu Bakar cakap sesuatu. Apa kata Abu Bakar pada Umar? Dia adalah Rasulullah. Antu tengok, diselesaikan hal keyakinan. Hal keyakinan, diselesaikan dulu. Pasal itu kita kena yakin dengan Rasulullah ni, kena yakin dia adalah utusan Allah. Jangan main-main ikhwan. Dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Maka Nabi kata Syaddad bin Aus, bacalah doa ni. Dia sambil pegang dengan sunnah Nabi. Tengah kita duduk pegang dengan sunnah Nabi ni, makhluk yang tak suka dengan kita, iblis, dia kacau lagi kita kan. Macam kita duduk buat mengaji, antara kita yang main mengaji ni dengan kawan yang berpesta-pestaan, siapa orang putih kata much better, much better. Bukanlah bagus sangat, tapi baik sikit lah. Kita setuju tak kita?
Setuju nah? Kita bukanlah kita ni bagus sangat. Tapi at least tak ada siapa esok okok. Baguslah. Alhamdulillah lah. Satgi keluar lain bab lah. Cerita lah ni. Keluar satgi lain bab. Tapi antum, bila kita duduk dalam suasana macam ni, adakah iblis akan tenang? Tak. Dia tak tenang. Dia tak akan tenang. Apa Nabi sebut dalam hadis Bukhari, bila orang azan, dia lari. Dia lari sampai tak cukup tanah. Bahkan dia buang angin lagi supaya suara angin keluar daripada badan dia menghilang suara azan. Sekali lagi dia mai. Bila orang khamat, dia lari pula lagi. Dia tak suka. Pasal itu Nabi tak benarkan kita sembahyang tanpa azan dan khamat. Walaupun seorang, walaupun dua orang. Tempat yang belum diazankan, Nabi suruh azan. Maka semalam macam Ustaz Mi buat tu sunnah. Walaupun lewat sikit. Tapi yang paling best sekali, masuk waktu azan. Walaupun kuliah berjalan, berhenti saat azan. Itu sunnah Rasulullah. Masuk waktu tak lagi? Ha, kalau boleh azan, bagus. Ya? Bukan kata bagus. Kalau boleh azan, sebaik-baik petunjuk. Terpulanglah orang desa, desa aman ke? Desa rahmat. Oh, desa. Desa ni rahmat, ya, kawan. Memang-memang. Aku ni punya besar rahmat turun kat desa. Baik, ikhatul iman. Nabi SAW kata, antum nak azan kah? Mana boleh teragak nak buat sunnah? Nak azan? Ya Ustaz, saya nak azan. Orang tu baru nampak. Orang nampak mengaji dua malam. Good, azan. Antum bayang, ha? Ya. Yeah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا للذي أردت. Makasih kepada sahabat kita. Sahabat kita dapat pahala besar kerana menghidupkan sunnah. Alhamdulillah. Saya tadi Adi Bukhari kata syaitan lari. Dia lari je tadi. Dia lari ya. Dalam hadis menceritakan di antara sembahyang yang Nabi lewatkan sikit sembahyang Isyak. Sembahyang Isyak ni afdal bila masuk waktu kita azan, jangan sembahyang lagi. Ambil masa. 10 minit ke, 15 minit ke. Itu yang Ustaz duk berhenti kuliah lambat-lambat pasal itulah. Bukan pasal saja nak berhenti lambat. Nak menghidupkan sunnah. Tapi kalau sampai 2 jam lambat sungguhlah. Kita doa. Sebab di antara waktu yang terdapat dalam hadis mustajab doa adalah di antara azan dan iqamah. Doa, berdoa kepada Allah. Doa tu Allahumma rabbaha, itu doa itu
Nabi kata siapa yang baca doa itu dalam hadis Bukhari dan hadis Tirmizi, Nabi akan bagi syafaat dia di hari akhirat. Besar doa tu, ya kan? Lepas itu kita didik diri kita bila dengar azan jawab. Jangan sembang, jangan main apa. Kalau handphone tu tak penting lah, tak payahlah buka WhatsApp macam tu. Jawab azan. Kan macam mana nak jawab azan dengan rokok elektronik? Masa tu matikan rokok elektronik tu. Matikan dia. Kadang-kadang normal. Sekarang masuk waktu azan. Kenapa dijawab doa azan? Lepas tu pula kita jawab doa azan, itu makbul doa. Dah habis baca doa azan, berselawat kepada Nabi. Kalau tempat tu buat sembahyang qabliyah ke, maghrib ke, isyak ke, kita tak mau buat, berdoa pada Allah sampai qamat. Siapa nak sembahyang qabliyah, sembahyanglah. Dalam hadis menyatakan liman syaa. Siapa nak buat qabliyah ni, maghrib ataupun isyak, Nabi kata bagi siapa yang dia nak buat, dia buat. Tapi Nabi tak paksa. Ba'diyah, Nabi tekan. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isyak, Nabi kata jangan tinggal. Tapi kalau qabliyah, atas orang tu lah. Tapi kalau dia tak sembahyang, jangan tinggal berdoa. Kerana itu waktu mustajab doa. Duduklah dalam masjid, tadah tangan minta pada Allah. Itu jangan kita tinggalkan. Sunnah-sunnah Nabi macam tu yang kita tinggalkan. Ikhutul iman. Saya nak habis hadis ni sikit. Berdoa. Doa-doa Nabi telah kita lupakan. Hari ni masuk doa-doa yang bukan daripada Nabi. Doa haikala, doa macam-macam doa. Macam-macam doa dah. Nabi kata kepada siapa tadi? Syaddad bin Aus. Pegang sunnah Nabi, jalan macam biasa, dugaan datang pohon pada Allah. Apa Nabi suruh Syaddad minta pada Allah? Nabi kata, Syaddad, bila kamu nampak orang menghimpunkan emas dan perak, kamu himpunlah kalimat-kalimat ini. Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azimata ala rushdi wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Nabi suruh baca. Dulu saya hafal doa arwah panjang. Tapi doa ni tak panjang macam arwah, pendek. Jadi kalau doa arwah pun kita boleh panjang, boleh hafal, takkan ni tak boleh hafal. Kan doa arwah perlu panjang sampai orang duk tengok kita baca doa, boleh panjangnya. Summa ila arwahil muslimina wal muslimat wa khususan li sah li hazal bait. Tanya pula nama apa mati? Itu habaq nama kita wa khususan liha li hadha ruh, khusus untuk ruh ni, wa ammatal muslimin, dan seluruh secara umum panjang. Kita dah tengoklah orang duk angkat tangan, mula slow down, slow down, lagi smart down. Slow. Panjang doa tu, panjang. Tak apalah, yang mana dah hafal-hafal kan. Tapi ini taklah panjang sangat. Apa maksud dia? Mari kita baca ramai-ramai sekali. Al-Imam Syafi'i sebut dalam kitab dia, kalau sesuatu dibaca beramai-ramai dengan tujuan mengajar, itu tidak salah. Kita nak bagi orang tak pernah dengar lagi doa Nabi kan, kita ajak orang baca itu, maksud litakdib, mengajar dia, itu tidak salah. Tak ada ulama yang membantah begitu. Silakan. Kita baca sekali ni. Kalau kita habis umur malam ni pun, bukan kita lah, sahabat-sahabat habis umur malam ni pun, pernah lah baca doa Nabi. Tapi kalau saya meninggal kat sini, abang tanam sini lah, tak payah balik Penang lah. Itu pesanan saya lah. Tak payah bawa mayat saya balik ke Penang. Tengoklah tamana dekat-dekat tanam lah. Sunnah tak mau menyusahkan orang. Tapi tak ada lah saya mati malam ni, besok ada kuliah lagi. Kalau, saya kata kalau. At least kalau saya meninggal lah malam ni, malam terakhir saya menyampaikan dakwah, at least saya menyampaikan doa Rasulullah. Pasal itu saya mengajar sempena Ma'al Hijrah ni, mengajar lidah saya, pesan kepada orang, kalau saya menyampaikan sesuatu kepada antum sekalian bukan daripada Nabi, tinggalkan, jangan ambil. Jangan ambil, ikhwan. Dengar-dengar ustaz cakap, aku rasa ustaz ni mengantuk apa, pelik bunyi hari ni. Kalau yang pelik itu antum tengok, saya tak sampaikan sunnah Rasulullah, tinggalkan saya.
kerana tak ada kebaikan, ikhwan. Esok malaikat tanya, marrab marrabbuka, kita kata Allahu Rabbi, wa man nabiyuka, Allah, nabi yang dia tanya. Azan tadi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berkumandang di udara. Berapa juta nama manusia dia ada. Tiba-tiba bila masuk waktu azan, Muhammad Rasulullah yang dipelari oleh udara. Semua menjadi saksi. Keheningan subuh yang begitu hening sekali, tengah-tengah kita tidur, tiba-tiba dikatakan, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Seluruh negeri berkumandang, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Habis siapa yang kita nak ikut? Kalau dunia alam sedang menyaksikan dia Rasulullah. Bukan ustaz. Tinggalkanlah saya. Saya tak kata tinggal ustaz lain. Saya kata tinggalkan saya. Kalau saya menyampaikan sesuatu, tak ada kena-mengena dengan Rasulullah. Tetapi kalau saya menyampaikan sesuatu tentang Nabi secara sahih, tiba-tiba antum tinggal itu. Ya, bermakna antum pula bermasalah. Ya, betul. Marah dengan saya. Tanya saya, cabar saya. Kalau saya, sahabat, malam ni saya nak ajak doa. Satu doa ditinggalkan oleh bapa tiri laki mak saya. Bapa tiri lah, bapa tiri saya. Dia suami mak saya. Saya nak ajak doa dia. Pasal hari tu, dia baca doa ni. Dia baca doa ni. Dahsyat. Dia pergi kat palang tol, naik sendiri. Tak ada atas senggol. Jadi, saya nak mengajar doa tu. Apabila saya mengajar sesuatu yang tak ada kena-mengena dengan Rasulullah, yang nama dia berkumandang pada azan, antum wajib bangun dan cabar saya. Ustaz, apa kelebihan pak tiri ustaz? Ustaz, kita ada Rasul ustaz. Makamnya di Madinah ustaz. Dia naik sampai ke langit ustaz. Quran dalam hadis Bukhari, Nabi menyatakan, orang yang paling tahu tentang Tuhan dan takut pada Tuhan aku. Orang yang tahu tentang Tuhan dan takut kepada Tuhan aku, siapa yang keluar daripada jalan aku, siapa yang tidak ikut sunnah aku, dia keluar daripada aku dan dia akan ada masalah depan Tuhan. Apanya ustaz nak sampaikan kepada kami? Saya kena dicabar. Tapi kalau saya sampai, saya kata hadis ini hadis sahih, antum boleh rujuk dalam sekian kitab, para ulama telah mensahihkannya, antum kaji, antum tak puas hati, antum kata betul lah Nabi ajak, tapi kami pun tak apa nak ikut sangat Nabi, ha, antum pula bermasalah. Mari kita baca sekali doa ni, ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azimata ala rushdi wa as'aluka mujibati rahmatik wa'azaima maghfiratik wa'as'aluka syukra ni'matik wa'husna ibadatik wa'as'aluka qalban salima walisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta allamul ghuyub. Masya Allah. Amin Allahumma amin. Kita telah baca satu doa Rasulullah yang tak pernah kita tahu. Hari ini kita tahu apa maksud doa ni. Nabi kata pada Syaddad bin Aus, bila kita baca hadis, antum kena ingat, bila kita baca doa ni, Nabi ajak ke siapa, apa kes dia. Dalam ilmu hadis dia panggil apa? Sababul wurud. Sebab-sebab hadis tu boleh keluar. Nabi ajak, hadis ni datang daripada sahabat Nabi nama Syaddad bin Aus. Hadis ni dinilai kuat.
sahih oleh Imam At-Tabrani dan oleh Abu Nu'aim dalam kitab dia Hilyatul Awliya. Hilyatul Awliya menjadi asbabul wurud, menjadi sebab keluar doa ni. Nabi nak berpesan kepada Shaddad bin Aus, jangan kerana Allah tak beri pada kamu kekayaan kamu rasa hampa. Tidak, tidak. Jangan rasa tak boleh buat dah agama ni. Jangan rasa Allah habislah kita. Jangan rasa begitu. Ketika kau nampak orang menghimpunkan emas dan perak, Nabi kata, Shaddad, kau himpunkanlah dalam hidupmu. Kau himpunlah di atas lidah kamu ucapan ini. Ucapan apa? Yang kita baca tadi. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka thabata fil amri. Aku minta padamu, ya Allah, ketetapan aku dalam urusan agama ini. Sabat. Apa makna sabat? Jiwa yang kuat untuk melalui agama ni. Kadang-kadang ujian kena ke orang, kita jadi apa? Kita jadi orang yang kena, kita jadi macam duduk atas perahu. Dia mula nak terbalik. Wahai kawan tu yang kena. Pasal kita tengok kawan tu kena bertubi-tubi. Kita mula fikir, kalau aku kena macam mana? Allahumma inni as'aluka thabata fil amri. Ya Allah, agamanya aku lalu ini, ya Allah, aku minta ketetapan kamu dalam aku nak meraih, aku nak menerokai agama besar ni, ya Allah. Aku pohon kepadamu keteguhan dalam urusan agama ini. Yang kedua, wal azimata ala rusydi. Aku memohon kepada kamu, ya Allah, azimah, keteguhan untuk meneliti petunjuk ini. Azimah, satu kekuatan kau bagi pada aku. Ala rusydi, aku nak meniti. Tahu satu bab, nak praktik satu bab. Bila kita mula mendekati sunnah Rasulullah, antum bayang orang masuk Islam, dia masuk Islam dalam keluarga tak Islam, macam mana dia nak solat? Lepas itu ada ditanya, Ustaz, boleh tak saya sembahyang dalam jamban? Kita terkejut kan, apa pula sih ni? Dengan masjid punya luas lagu tu, kapek dah ada dalam jamban, nak pergi sembahyang. Dia kata, tak Ustaz, saya tinggal di luar negeri. Saya masuk Islam, mak ayah saya tak tahu lagi, dan mereka agak agresif dengan Islam. Bila saya tak ada rumah, saya tumpah rumah mereka. Maka tempat yang saya boleh sembahyang dalam jamban. Macam mana keadaan saya, Ustaz? Oh, itu nak jawab macam mana? Itu saya tak jawab, minta itu tolong jawab. Macam mana itu nak jawab? Fasa tu, wal azimata ala rusydi. Bagilah azimah, ya Allah, kekuatan nak menerokai hidayah ni, ya Allah. Dengan senang menerokai hidayah ni. Yang ketiga apa dia? Wa as'aluka mujibati rahmatik. Ya Allah, berilah kepada aku sebab-sebab yang boleh mendatangkan rahmatmu dalam hidup aku. Apa benda yang boleh menyebabkan aku dirahmati? Maka sebab tu bagi ke aku, supaya rahmat tu dialirkan kepada aku. Rahmat ni apa dia, ya kawan? Kasih sayang, belas kasihan Tuhan kepada kita, penat lelah kita. Wa'azaima maghfiratik. Dan semua sebab-sebab kepada keampunan kamu, ya Allah, bagilah aku bertemu dengan dia. Sebab-sebab Allah ampun kita, bagi kita bertemu. Jodohkan kita dengan keampunan Tuhan. Kadang-kadang kerana kita berjumpa dengan satu kawan, baru kita tahu, kerana kawan tu bagi tahu pada kita, baru kita tahu benda selama kita duk buat tu dosa. Macam saya baru ni ada pengalaman, ikhwan, bercakap dengan satu sahabat. Saya cakap-cakap dengan dia, dia kata kat saya, "Excuse me, please beg your pardon." Macam tak betul ya. Cara gelak lah kan. Tak ada apa lah. Pakai baju hijau. Ini orang Kuala Lumpur. Orang Kuala Lumpur. Pakcik orang Penang. Ini gabungan orang KL dengan orang Penang. Itu nama dia Pasmor. Saya cakap dengan dia. Dia kata kawan lah saya. Dia, ini bahasa Penang eh. Faham-faham lah. Tak faham, tak faham lah. Dia kata, "Hang lah ni ustaz no. Asyik hang lah ni." Kawan lama kan? Apa orang panggil apa? Apa mate? Apa school mate? School mate. Ke kelas mate? School ke kelas? Mesti school dulu baru ada kelas kan?
Dia cakap Penang dengan duduk. Dia celaka. Celaka orang Penang. Celaka ni macam subhanallah lah. Itu orang Penang. Nampak macam mana? Jadi kalau orang Penang kata celaka, jangan ambil hati lah. Itu dia puji tu. Mana tu orang Kelantan main kan? Celaka orang Kelantan lah. Maknanya dia, alhamdulillah orang Kelantan main. Dia kata kat saya, celaka betul orang ustaz lah ni. Saya kata taklah celaka mana pun. Biasa aja. Jadi dalam banyak saya duduk sembang dengan dia tu, tiba-tiba saya terbaca satu hadis pada dia. Dia melengung. Melengung. Melengung ni bahasa orang Penang kan. Melengung maksud dia apa? Terbungkam. Terbungkam. Bungkam maksud dia apa? Diam. Kan? Tersedu. Tak berbicara. Sebab itu saya bercakap tentang syuhrah. Saya kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Hadis ini adalah hadis Hasan daripada riwayat Abi Daud. Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi satu pakaian daripada ahli, Allah akan bagi pakaian daripada neraka. Allah akan ambil api neraka tu buat pakaian. Allah akan bagi manusia ni pakai. Dan Allah akan arahkan neraka itu bila kena kepada manusia dalam bentuk pakaian, dia akan menyelit dalam setiap urat badan manusia. Iaitu orang yang berpakaian dengan pakaian nama dia syuhrah. Syuhrah. Shin, kha besar, ra, ta bulat. Syuhrah. Kata Abdullah bin Umar, dalam hadis Ibnu Hibban, kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya selagi mana pakaian syuhrah tu ada pada badan kawan tu, selama itulah Allah akan berpaling muka daripada dia. Tuhan tak suka. Sampai dia meninggalkan pakaian tu. Jadi saya kata kat dia, cakap panjang terkeluar hadis tu. Dia kata apa dia ni? Tak bisa dengar pun. Saya kata syuhrah ni satu pakaian. Kalau bahasa terjemahan Melayu, dia boleh kena orang miskin, dia boleh kena orang kaya. Iaitu satu pakaian, dia pakai satu pakaian pelik daripada orang. Kalau dia miskin, dia nak tunjukkan kemiskinan dia dengan pakaian tu, meraih simpati orang supaya orang tolong dia. Kalau dia orang kaya, dia pakai pakaian tu mahal daripada orang supaya orang tanya kat dia. Tengok, kalau macam saya kan, saya keturunan isi ulam raja, kaya lah. Kita pakai krokodil dandi, hak jenis boya lipat ekor. Tapi lah hak baru keluar saya tengok, boya, gambar boya tapi ekor tak lipat dah. Mulut okok elektronik, boya tu. Oh dahsyat tu. Mahal baju tu. Baju mahal tak kisah. Tapi yang kata syuhrah ni apa dia? Syuhrah ni apa dia? Dia pakai, tujuan dia pakai tu, mungkin design dia lebih sikit daripada orang lain. Tiba-tiba dia duduk dengan orang ramai ni, dia nak somebody ask dia ni, tanya dia ni, oi, lain daripada lain apa? Dan dia design baju dia lain daripada lain. Kalau orang miskin, dia pakai satu baju yang nampak merempat, melerek, wahai dia ada baju lain. Dia nak tonjolkan miskin dia supaya orang tolong dia. Yang tu nama dia syuhrah. Nabi SAW kata Allah akan buat satu pakaian dalam neraka bagi dia pakai. Kata Abdullah bin Umar, selagi dia tak tinggal pakaian tu, Allah tak akan tengok dah dia. Dia kena tinggal pakaian tu. Sebab pakaian tu melibatkan niat dia. Kebetulan dia tu pelik sikit lah daripada orang. Dia pakai apa pakcik? Rantai kat tangan ni. Rantai basker tu. Dia pun kan ada pesen rantai besar-besar. Pakai cincin, sempoi punya cincin. Cincin tu kalau anjing tengok, lari anjing tu. Saya demi Allah tak ada niat nak kata ke dia. Tapi dah dia kata, hang Dajjal betul, hang ustaz lah ni. No? Tadi apa celaka lah Dajjal naik. Duk naik lah tanda kiamat besar-besar. Saya saja cakap dengan dia. Dulu tu dia tanya saya. Eh, dia kata aku nak tanya ke hang. Aku ni apa rah tadi hang kata tu? Apa rah tadi hang kata tu aku masuk ah? Hang tu tengok, ada orang dia takut. Walaupun dengan rokok elektronik ni dahsyat.
Tapi dia takut. Hasil kata tu dia takut. Antum kalau tengok dia, antum lagi takut. Dia ini memang tak ada takut ke orang punya. Kalau orang tengok dia, pakcik tahu lah, pakcik orang Penang. Orang Penang ni kalau kita, orang pilih lama-lama 80-an kan. Zaman tu dia ketum tak ada lagi. Dia kalau orang tengok dia ni kan, dia tanya, mau apa? Pasal apa tengok? Awak Tuhan bagi mata suruh tengok aku ke? dia maksud dia apa? KL gangster lah. Maksud dia macam tu lah. Dulu 80-an dia pas mana dah mati dah, tinggal saya seorang je lah ni. Semua dah meninggal dah. Jadi itu tengok pakaian kawan saya lama ni, tak sangka dia nak takut. Dia tanya kat saya, eh, hang tengok aku ni apa rah tadi ada tak? Saya kata apa rah? Tak, jangan duk kata rah-rah tu. Yang Nabi kata nak bagi pakaian neraka, ada tak kat aku? Saya kata, sincerely. Bunyi macam Cina. Sincerely. Sincerely kan? Apa maksud dia Melayu panggil? Honestly. Betul ya? Honestly. Saya kata ada. Allah. Kita mulut Penang main ni. Tapi jarang punya. Kan? Saya tengok dia buat rapla. Allah. Saya punya duit ingat. Dia ni dengan kuku dia pun tak ambil air semayang. Pasal apa dia takut? Saya kata kat dia, saya kata, hang pasal apa? Dia kata kat saya, gila, tak takut neraka ke? Alamak. Hang gila, dia kata, aduh kau tak takut neraka. Tengok, hak Nabi sebut tadi ni, apa dia? Wa'aza ima maghfiratik. Kadang-kadang keampunan Tuhan datang kepada kita melalui sebab. Kadang-kadang banyak benda kita tak tahu, ya kawan. Kita jumpa kawan lama. Semak. Eh, apa anduk kata apa ni? Dia tinggal, dia tarik semua bubur. Okey, senang. Okey. Saya tak tanyalah ke dia lepas tu hang nak pergi gadai tak mana itu semua tu. Dia takut. Biasa, tak boleh tu. Saya ada pengalaman dengan Abang Andi dulu kan. Bingkai cering mata ni mas. Tak boleh sebutlah negeri mana kan, untuk keselamatan dalam negara. Baju sutera. Bila bercerita. Tak boleh tu. Ya kau, tanya Abang Andi. My witness. Tak boleh ke? Kata, tak boleh lah. Sikit afala ya'lamun, sikit pun tak boleh lah. Kata tak boleh. Sikit pun tak boleh. Ui. Tak boleh tu langsung. Kata tak boleh tu langsung. Bab ni tak upaya nak tu langsung. Bab sutera, bab emas ni tak boleh tu langsung. Tapi ni bingkai ni. Bingkai ceri mata ni. Emas. Bukan kata bingkai. Ni. Telefon punya belakang ni. Emas. Dahsyat. Cuba balik pergi tengok balik gambar tu kan. 3 sampan rosak, RM275. Ni ubat-ubat kawan ni semua totali RM745 diminta bayar sekarang. Pendekar Mustar. Kata tak mau bayar apa nak jadi-jadi. Okey, kata hutang boleh selesai dengan syarat aku jadi menantu kau ya, Pak. Banyak cantik. Lah tak cantik. Aku balik aku pakai bedak baru kau tahu. Kan dia mai tu dia pakai butang baju. Kan? Butang baju dia apa? Mas. Kan Ramli pergi pegang. Mas jangan duk pegang kata. Apa orang kebanyakan jangan duk pegang, kotong. Ya ikhwan. Asbabul maghfirah. Nabi ajak kita suruh Saddad bin Aus baca wa'aza ima maghfiratik ya Allah. Apa saja boleh datangkan keampunan-Mu pada aku. Sesungguhnya kalau aku dapat sebab kau ampun dosa aku, itu lebih besar daripada aku dapat apa yang ada di antara langit dan bumi. Nabi tadi ni, antum yang kita dah cerita ni, tadi baru kita meminta kepada Tuhan ramai-ramai. Apa kata dia? Nabi kata Saddad minta kepada Tuhan, wa as'aluka syukra ni'matik. Ya Allah, aku minta kepada engkau, kau ajaklah aku bagaimana nak bersyukur pada engkau, ya Allah. Supaya kita berjalan pergi mana-mana, kita tengok satu-satu kawan, tragedi dan insiden yang berlaku depan mata kita, satu
itu pendidikan Tuhan kepada kita untuk bersyukur kepada Allah. Kita pi tak cadang pun nak pi hospital. Ada kawan kata aku masuk hospital hamil tengok sat, kita pi tengok tiba-tiba Allah saji pada kita, Allah saji pada kita orang sakit yang begitu banyak, tiba-tiba ada insaf pada kita betapa besarnya nikmat sihat. Ya Allah, han didiklah aku macam mana nak bersyukur ya Allah. Wa husna ibadatik, dan hang berilah pada aku peluang ya Allah untuk buat ibadat yang elok bagi kat hang ya Allah. Kadang-kadang hari tak larat kita kan, hari tak larat kita ibadat kita, jadi kita tak ada niat pun nak buat cincai-cincai ni, tapi letih tu menyebab kita tertinggal ba'diah ke, tertinggal witir ke. Ya Allah, ajaklah aku ya Allah untuk buat ibadat yang baik. Wa as'aluka qalban saliman, tadi kita minta, apa makna dia ya Allah? Aku minta pada hang ya Allah, hang bagilah pada aku hati yang selamat, hati yang tak terusik, tak terhasut, tak terkacau, hati yang sukar dipalingkan ke tempat-tempat yang lain. Jadikanlah hati ini saliman kepadamu dan kepada nabimu ya Allah. Walisanan sadiqa, dan jadikan lidah aku ini benar ya Allah. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam, ya Allah, aku memohon kepada engkau kebaikan yang aku tak tahu kata dia baik, tapi kau tahu kata dia baik, bagilah kebaikan tu ke aku ya Allah. Ada ikhwan, benda kita tak sangka dia baik, tapi dia baik. Seperti meninggalkan rokok, dia baik, tapi kita tak sangka dia baik. Kita kata ramai orang mati tak sokok, akhirnya kita mati kan. Isak kan, tak isak mati juga. Ya Allah, bagilah. Aku tak tahu benda tu baik, tapi di sisi hang baik ya Allah, bagi kat aku ya Allah. Wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam, ya Allah, aku memohon perlindungan padamu daripada keburukan yang kau tahu dia buruk, yang aku tak tahu dia buruk. Kan ada doa dalam Quran ajak kita, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Surah apa? Al-Isra. Apa maksud doa tu? Wahai Tuhanku, adkhilni, masukkanlah aku pada tempat masuk yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkanlah aku daripada tempat keluar yang benar. Wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, bagilah daripada sisi engkau pada aku kekuatan yang menolong aku ya Allah. Ikhwan, ramai orang dia nak masuk ke satu tempat, dia tak tahu tempat itu benar, sehingga dia lari daripada tempat masuk yang benar, dia pergi masuk tempat yang salah. Dia tak tahu kata dia keluar itu benar, sehingga dia tak keluar daripada tempat itu. Tuhan, bagilah aku masuk ke tempat yang benar dan aku keluar pun ke tempat yang benar, dan bagi kekuatan pada aku itu ya Allah. Wa astaghfiruka lima ta'lam, aku minta ampun pada engkau ya Allah daripada dosa yang engkau tahu yang aku tak tahu kata aku buat dosa. Kadang-kadang kita kawan dengan orang, ikhwan, kita tercakap, kita pun tak sedar, dia terasa, kita minta ampun pada Allah ya Allah, ampunkanlah saya, mungkin saya tak tahu. Dan kita kata, innaka anta allamul ghuyub, kaulah yang maha mengetahui yang ghaib-ghaib. Hadis ni ikhwan, Nabi ajak kepada Saddad bin Aus. Syekh Nasiruddin Albani kata hadis ni sanad dia jayid, bagus, kita boleh amal, dia tak masuk dalam hadis-hadis yang dhaif, dia boleh amal. Bacalah hadis ni, bacalah doa ni, hafailah doa ni, supaya Allah bagi pada kita kekuatan. Ikhwatul iman, semoga Allah bagi pada kita kekuatan. Semalam kita berhenti kuliah lama kan, hari ini berhenti awal sikit ya, baru 45 minit. Ada soalan nak tanya kah? Air ada tapi cawan tak ada, macam mana nak minum? Oh, pakai straw. Oh, orang tasaw tak mau macam ni. Kami memang kaji tasaw. Bismillah.
minta penjelasan 5 soalan. Bolehlah 5 minit 5 soalan. Kenapa jari telunjuk bergerak pusing-pusing ke atas ke bawah semasa tahiyat? Tak ada pusing. Tak ada pusing. Pusing macam ni. Tak ada. Dia gerakkan. Hadis-hadis ada. Hadis-hadis ada dan bertabak dia, para ulama kata sahih. Sebahagian para ulama kata sunat, sebahagian para ulama kata tak sunat. Gerakannya lembut. Sentiasa gerak. Bukan macam tu. Tak mau duduk pergi tulis, tak tentu hala aja. Jangan duduk pergi tulis apa. Tak ada apa. Gerakannya lembut daripada atas ke bawah. Pelan saja. Ada hadis, ada hadis. Di antara yang bawa hadis ini adalah Abu Iwanah. Dalam sahih Abu Iwanah. Abu Iwanah ni siapa dia? Guru kepada Al-Imamul Bukhari. Dia mensahihkan hadis tu. Jadi bila kita solat, kita gerak jari, dia gerakannya pelan, tak salah. Itu ada riwayat Nabi pernah buat. Cuma kita nak buat, tak buat atas kita lah. Sebab para ulama khilaf bab tu. Ada ulama kata sunat buat. An-Nawawi dalam Majmu' dia memilih tidak sunat. Tapi selain daripada An-Nawawi memilih sunat, maka dia satu khilaf yang diterima. Maka tak salah, boleh buat. Tapi tak ada tulis apa. Tak ada tulis apa. Semua la ilaha illallah. Lepas tu duk buat macam tembak. Boom. Gerakan yang lembut. Gerakan. Kebanyakan ulama hadis kata gerakan yang menenangkan pandangan. Bila kita tengok, dia menenangkan pandangan kita. Tak salah. Dia tak ada naik ke bawah, kiri ke kanan, kecuali dia ketak sendiri yang tu lembak. Mungkin apa? Apa? Parkinson ke ataupun penyakit apa itu? Bukan glukos, ni apa? Kolesterol. High kolesterol kan? Dia kalau kolesterol high, dia boleh jadi terketak sendiri. Kadang-kadang dia duduk lalu tu, dia sendiri duduk terketak, dia tak boleh stop. Orang duduk tengok sebelah, dia ni mana menyamai. Dia dah beritahu, aku tak buat, dia sendiri. Yang tu lembab. Kalau kita nak buat gerakan yang sangat sederhana, saya tengok para syekh-syekh ketika dia bersolat, gerakan yang terlalu lembut. Sehingga kan bila antum pandang, nampak macam dia tak buat apa. Tapi dia naik sikit demi sikit, sampai habis tahiyat. Tempat dia bila nak start tahiyat tu, start langkah pelan-pelan. Ada pun riwayat yang kata illallah baru naik, ke semua riwayat itu tidak sahih. Ada dibahas oleh para ulama. Jadi tersah duk gerak-gerak apa ke kiri dan ke kanan. Kenapa ada qiyam peluk tubuh? Kenapa ada qiyam peluk tubuh? I'tidal sebelum sujud. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah maha mengetahui. Sebahagian para ulama kata, bila kita takbir kan, macam ni kan, kita qiyam tangan kan. Lepas tu kita baca fatihah, lepas tu kita baca surah. Betul? Baik. Lepas tu kita rokok lah. Allahu Akbar, kita rokok. Lepas kita rokok, kita sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah tu, kita berdiri ke, kita rokok ke? Berdiri kan? Tadi masa kita masuk semayang, kita berdiri kan? Allahu Akbar. Kenapa kita letak tangan macam ni? Pasal bila kita mula masuk dalam semayang, berdiri kan? Berdiri rukun semayang. Maka bila kita berdiri saja, maka sunat kita qiyam. Maka sekarang bila kita rokok, kita dua tangan kita pegang lutut. Bila kita i'tidal, i'tidal tu posisi i'tidal itu dia kembali balik posisi berdiri. Maka apa yang sunat pada berdiri mula, maka dia sunat juga pada qiyam. Para ulama maka kias itu. Kalau kita tengok contemporary ni, antara bin Bas dengan Syekh Albani khilaf bab ni. Syekh Albani kata tidak sunat. Bin Bas kata sunat. Sebab dia qiyas. Kata Syekh Albani tidak ada qiyas dalam ibadat. Maka kalau kita tengok dari segi kewaridan, kesahihannya ialah tidak letak itu lebih kuat. Tapi kalau ada orang nak letak, tak apa dia boleh letak. Dia khilaf yang diakui. Tapi kalau tanya yang mana lebih afdal, kita kata tidak. Ketika yang tidak lah, tidak letak itu lebih afdal. Tapi kalau dia letak juga, bida'ah kah? Tidak bida'ah. Dia masuk khilaf yang
yang diakui, khilaf yang diterima. Boleh kan? Saya nak bagi cukup 5 minit, saya tak boleh jawab panjang. Yang ke berapa tadi? Yang ketiga, fadilat lilit serban. Allah Ta'ala alam, dari segi hadis, tidak ada satu hadis menceritakan fadilat pakai serban. Tidak ada. Adalah dalam kitab-kitab kata, siapa pakai serban, sembahyang 2 rakaat, dia sama dengan 70 rakaat orang tak pakai serban. Apabila kita melihat kepada ulama hadis, para ulama hadis kata semua hadis itu adalah hadis yang palsu. Hakikatnya apa dia? Hakikatnya pada diri Nabi ada serban. Nabi pakai serban. Tetapi serban Nabi ini dia tak ada tanda-tanda tertentu. Pakai. Bagi dia orang Arab, bagi dia nak pakai serban. Pakai. Dan kita pun, bila kita pakai serban, apa ingat dalam hati kita? Mencontohi Rasulullah. Dan serban kita pakai, tak perlu mewakili satu-satu golongan. Nak lilit macam mana pun lilit lah. Jangan menyerupai siapa pun. Ha, ni saya pakai lagu ni. Geng kita. Tak ada. Tak ada geng kita. Pakailah macam mana pun. Saya tak reti lilit serban. Lilit-lilit jadi macam nak mamak pasembar. Okey. Agama terima. Hari kita rasa nak lilit atas kepala. Lilit. Amamah. Bermakna lilit. Nak bawah tebau. Bawah tebau. Nak letak macam mana Saudi letak. Boleh letak. Tak perlu kita etikat. Sebenarnya pakai serban kena begini. Tidak. Sebab kesemua hadis itu tidak pernah ada yang sahih. Silakan. Amalan pakai serban, amalan yang baik. Ingat dalam hati kita. Ya Allah, aku nak contoh Nabi Hang. Cakap tu je pakai. Alhamdulillah. Tak ada masalah. Tak ada riwayat. Jadi kita tak boleh kata betul-betul Nabi macam mana. Tak ada riwayat. Akhirnya ulama kata serban tu ada pada Nabi. Kadang-kadang masa-masa masuk dalam hadis Bukhari ketika pembukaan Fathul Mekah. Ketika Nabi masuk Fathul Mekah, para sahabat melihat imamah Nabi lilit atas kepala. Dan para sahabat tidak menyebut sifat lilit. Hanya disebut atas kepala Nabi, Nabi lilit serban. Tapi ketika perang, para sahabat tidak melihat Nabi pakai serban. Maka satu orang nak ambil ke serban, dia nak lilit atas kepala dia, boleh, silakan. Satu orang nak bubuh atas bau, silakan. Dia nak bubuh macam orang perempuan punya kelumbung kan, boleh. Cuma jangan dopi bobin sudahlah, boribin jadi orang perempuan sungguh. Dia nak bubuh macam tu, nak selepang, dia nak selepang macam serban Yaman, dia nak macam serban Saudi, dia nak silakan. Orang putih kata open check, silakan. Maka tak boleh satu orang kata cara saya lebih baik pada cara awak. Tidak boleh. Silakan pakailah serban, dia bagus, dia bagus. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha mengetahui. Benda itu dibahas oleh para ulama fiqh tanpa ada satu dalil yang kuat menyatakan kalau kita sujud serban kita ni dia terkena kainan, sah ke dai kita ni? Dari segi dalil tidak ada untuk menyatakan tak sah. Jadi maka saya katakan dia berbalik pada hati kita lah, pasal kita yang sujud. Kalau kita rasa tak sah, tolak siap-siap serban kita pergi belakang kan. Nanti ada riwayat cerita Nabi ambil ayat sumayang kan, dalam bak sapu kepala. Ada masa Nabi buka semua, kepiah pun buka, serban pun buka. Nabi ambil ayat sumayang, dia sapu ayat daripada depan, dia tarik dari belakang. Ada masa serban duduk atas kepala Nabi, Nabi buat lagu mana, dia tolak pergi setengah. Dia ambil ayat, dia bubuh setengah, dia tarik balik serban dari lagu tu. Maka dia ambil ayat, dia sapu kat atas kepala dia. Ada masa terus dia tak buka kain serban dia. Dia ambil ayak sapu kat atas kepala aja bila sampai nak sapu kepala tu. Riwayat-riwayat ini semuanya sahih. Menunjukkan pada diri Nabi ada kain serban. Tak ada masalah, silalah. Itu kedetilan para ulama fiqh, tak apa kita boleh ikut, tetapi jangan sampai kita tolak hadis Nabi sudah. Hadis tidak menjelaskan. Maka kita jangan detail sangatlah. Apanya hadis tak detail, kita tak detail. Silakan, kita mengadu-adukan orang pakai serban. Tapi naik motor pakai helmet. Jangan pakai serban. Sebab Nabi perang, Nabi pakai topi besi. Sebab kalau jatuh, susah. Dan helmet itu ikat elok-elok. Jangan buat macam Jerman. Bismillahirrahmanirrahim. Brum, tali helmet macam mana sayap Superman punya duk-duk. Sekali jadi Pak Mat tempel lah, berlanggak motorkar, pam pam pam, Pak Mat tempel berlanggak motorkar, masuk hospital pecah kepala.
Maka ketika naik motor, sunnah dia pakai helmet. Ha, kalau naik kereta, sunnah dia pakai serban. Pasal ada bumbu kereta. Capa. Naik basikal pelan-pelan. Ha, jangan naik motor pakai kepiah saja, helmet tak pakai. Pakai serban, randuk tengah jalan. Highway, tak boleh kawan. Wala tulku bi'aidikum ila tahlukah. Jangan campak diri dalam kebinasaan. Jadi hakikatnya secara umum, pasal saya janji 5 minit, secara umum, pakai serban itu memang ada dalam siarah. Jangan ditentukan caranya, pakailah dengan apa cara kita nak pakai. Dan excuse me, tidak ada istilah apa nak pakai serban ni kena pergi jumpa ustaz. Ustaz, saya nak pakai serban, boleh tak bagi satu ijazah? Tak ada, tak ada. Habis Abu Lahab macam mana? Abu Lahab pakai serban juga. Takkan dia pun ada ijazah? Silakan. Itu hanya hissi pakaian. Silakan. Pakai jubah. Ini pakai jubah. Pakai. Takkan nak berjumpa saya, ustaz? Saya nak ambil silsilah pakai jubah, boleh tak? Macam mana saya nak buat? Sesungguhnya aku melihat guru aku pakai jubah. Guru aku, guru aku, guru aku punya guru. Berapa banyak punya guru dah? Pakai. Silakan pakai. Bila lagi... Oh, itu saya tidak tahu. Terbit sujud syukur mestikah ada wuduk? Wallahu ta'ala alam. Para ulama khilaf, hadis-hadis menceritakan sujud syukur ni ada. Kalau dari segi perbandingan yang kuat, sujud syukur ni tidak disyaratkan ambil wuduk. Bukan syarat. Bermakna siapa nak ambil wuduk sujud syukur, dia boleh ambil, tetapi bukan syarat. Artinya kalau kita nak sujud syukur, kita ambil wuduk, boleh, silakan. Tapi kalau kita sudah, macam saya ambil wuduk, saya tengok abang tak ambil wuduk, saya kata, abang jangan buat kerja haram. Saya tak boleh kata lagu tu, pasal dalil tak ada. Tapi pergi ambil wuduk, baik tak? Baik. Sabit banyak hadis lain. Tetapi mestikah, wajibkah, syaratkah sujud syukur ambil wuduk? Tidak. Sebab sujud syukur bukannya solat. Maka boleh dapat satu nikmat. Ni abang nak abang ni, bini kita tengah duk masak apakah? Tak, abang nak abang ni. Abang nak abang apa, abang? Abang hari ni berjaya tak esok okok satu hari. Oh, alhamdulillah bang, abang sudah mendekati sunnah. Tinggal semua ikan goreng, sujud turun bini tu. Bini sujud. Nak baca apa dalam sujud? Subhana rabbiyal a'la. Boleh baca bacaan sujud. Banyakkah bacaan sujud? Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu. Subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Subhanazil apa? Subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Itu semua bacaan yang sabit daripada hadis yang sahih Nabi baca ketika rokok dan sujud. Boleh baca. Dia tak ada satu bacaan yang tetap, yang khusus, tidak ada. Silakan. Tapi nak ambil wuduk boleh tak boleh? Boleh. Tapi wajibkah ambil wuduk baru boleh buat sujud syukur? Tidak. Tidak, tidak wajib. Sebab dia bukan solat. Wallahu taala a'lam. Minta ustaz jelaskan sikit tentang isu madad ya Rasulullah. Bukan sikit lah. Panjang jadi satu kuliah. Pendek kata madad bahasa Arab, bahasa Melayu kata tolong aku. Tolong aku. Patut kita kata madad ya Allah. Madad ya Allah. Yang memperkenalkan perkataan madad ni adalah puak-puak Barwi. Barwi yang perkenalkan madad. Oh, satu bab lah. Siapa pula? Dia pun ni. Tak pernah dengar pun. Ha, jadi kesimpulan dia, ahlu sunnah tidak kata madad ya Rasulullah. Sebab Rasulullah dah wafat. Kalau kita kata madad ya Rasulullah, tolong saya ya Rasulullah. Sedangkan baginda dah wafat. Sedangkan Fatihah kata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolong pada Allah. Udu'uni astajib lakum. Allah kata, ha, minta kat aku, aku bagi. Jadi kalau boleh kita terserah pakailah madad. Dia ada satu buku terbaik tu, membincang 9 hadis yang dikaitkan dengan perkataan madad. Ada hadis sahih, ada hadis yang tak sahih, tapi macam mana 9 hadis itu dijadikan dalil untuk menyatakan wujud bolehnya kata madad. Ada buku setebal macam tu, membahas 9 hadis, dipanggil 9 hadis yang mempunyai syubhat. Maka bila kita tengok dari segi kupasan, kesemuanya tidak berpihak untuk kita menyatakan madad ya Rasulullah. Paling baik tak usah kata madad ya
Rasulullah katalah, Allahumma ya Allah tolong. Kepada Rasulullah apa dia? Innallaha wa malaikatahu salluna ala nabi, berselawat. Itu 56 daripada surah Al-Ahzab. Bila kita selawat, selawat kita sampai pada Rasul. Bacalah dalam kitab Riyadhus Salihin, buka bab selawat, antum akan tengok hadis-hadis Nabi suruh selawat. Boleh nah? Wallahu a'lam. Cukup pukul 9. Nah, Al-Sunnah berpegang pada janji 5 minit. Ha nah. Dahsyat Al-Sunnah ni. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum.